mau mulai dah. Saya ini loh. Apa? Saya kan ini loh. Saya jadi mau tenang aja sambil main enggak apa-apa. Orang live nonton aku nanti. Itu dalam enak kan ini. Eh, orang mau tepa. Orang mau wedding. Ya nanti sore kau wedding. Kau? Iya, iya. Thank you.
belum mulai. Enggak nanya orang ini. Mau jauh head sih, cuman jauh ya. Cewek ini lah. Ini kan cewek ini loh. Terus kenapa butuh kok? Dia cuma bisa nanan. Bin baru dia. Jauh head. Anjir. Tenang-tenang. Dia jago nananya. Supreme. Collection. Kau set gak? Kau. Itu elit ke? Oh, collection, kolektor baru ini. Sungguh sakit. Monyet. Kawan aku main RO dia apa yang Android nya ya? Enggak, yang di PC. Dia tuh pernah daftar IPOS, terus kan dipanggil ke GH. Dari setiap region tuh cuma diambil 3 orang. Dia salah satunya. Sampai di GH cuma suruh apa lah? Suruh joki. Jawab. Legend. Dia main RO. Nah sekarang dia main RO. Kemarin dia main Mobile Legend. Udah lolos kan, semua region tuh diambil 3 orang ya, region semua Indonesia disini joki. Joki ya. Latihan katanya 9 jam sehari. Joki itu 1 hari dibayar 240.000 ya bayarannya. Per hari, per hari lumayan lah 9 jam Rick. Iya sih, makasih ya gak kuatin aja kan. Iya cuman kan pikiran ada HP ini. Nah, itu ya, tapi ini kan dikasih dengan tim yang enak semua. Iya sih. Tak ada beban, pasti saling gendong. Beda kalau kau main itu. Kalau kita main sama publik kan, nah, emosi ada. Pasti kan dia makan atau tanggung kan. Buat mania game sih boleh. Dapat AC, dapat makan. Itu tim-tim besar medianya saya joki ya itu. Mungkin dia kan dari itu lo tak boleh kan joki, maksudnya pro player di jalan joki. Oke, game besar Dota kan tak boleh tuh. Iya. Langsung kau di disband dari pertandingan resmi ya. Ini kabelnya mau cuma berapa? Ini. Orang cek aku. Benar lah kami juara banget ya. Terima kasih ya. Ini ya? Untuk pintu masuk menangan gak? Enggak, pintu masuk. SS1. Wedding gitu ya? Wedding gak? SS1. Nanti apa pagar ayu nih? Nanti lempeng gak kita? Pagar petis. Belum. Oh belum? Ya aku bawah tuh deh. Iya, pakai warna lilak. Bawah aku tuh. Di atas gitu ya. Apa itu yang mainin Kafe ya? Apa PC kita nih? Kafe. Hah? PC. 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 Oke, PC dah. Tak ada dah. Emang Mobile Legend ya, Pak? Sudah berat dah. Oh, berarti kita online dah nih? Online ya. Kita spin ya? Apa? Banyak kukus lagi. Berarti live streamnya di bawah gak? Di bawah. Gestring. 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 Apa gestring tu? Gestring kata. Pasal. Untuk video macam. Berinya apa yo? Jam 3. Kamu nak kunci jawab? Tidak ada. Aku lupa bawa kunci lagi semalam anjing. Kau beli liquid berapa kau tadi?
kayak daging gitu. Ini si aku. Namanya Nani. Nani apa? Bukan punya dia. Yes. Ini. Ini aku malok ya. Kan main kemarin. Ini aku malok. Apa itu aja dia lagi awal dikit lagi. Ini aku malok tadi. Boleh. Boleh. Ini gak pokoknya Amin sama aja amin. Sudah yang cek dalam usah ban depan basah. Mau ambil ya? Kalau wangi ya. Wangi kok, kayak bau nih. Mau ambil scenes yang di YouTube ya? Lu? Duh. Pas in game tuh pas ngeket suaranya dari enggak logo lah semerik dulu ya gak masih kompet yang logo itu kayak gue minta minta dispar dispora par kok finalis apa gue suka shoot mang woi finalis ke sana? Enggak. Apa lagi tu apa ini? Tak boleh itu apa lagi? Boleh jadi. Jadi tu dia tak mungkin tu. Ganteng ayo. Aku dah jauh ni mau kau kayak ni. Ini kalau ngekes sambil mau valid dah invalid. Apa? Ngekes sambil mau bu. Boleh. Kemenangan dari depan mata tu ya. Valid lah. Berapa ayam itu? Wah satu ni, tiga dah. Klasik ya? Tidak usah, tidak usah. Orang sering tidak main klasik gitu. Kau bilang aku nope, tak global lah. Global apa? Tak global TikTok. Kau tengok apa kemarin tu? Global 3000. Turun enggak kepik ya? Jadi aku sedikit, aku tak sampai. Oh, umur ayam mana aku tahu. Gila aku kecapek. Eh, ini kayak bukannya diamond yang kemarin 1000? Kan dia reset dalam malam. Apanya? Reset season malam. Diamond? Oh, untuk aku habiskan. Beli apa kau malam? Apa-apa ya beli ya. Ada apa-apa. Apa skin ini ya? Apa skin? Gua di hero tapi nah, Leslie lah. Yang epic nih. Oh. Epic apa ni? Ini dia mulai yang mana? Tahu mesti ya. Di awal-awal ya, skin epic dia OP. Lu besar semua? Besar, budak aja ring lah. Sama cewek itu. Yang satu cok. Aku main pagi ni lah. Lima lah tu aku lah. Saya ingin lagi ya. Tak masuk ni. Eh jam berapa mulai Ming? Pagi pukul 1 tu pagi ni. Oh. Bolong ah. Nunggu. Hah? Ini kosong. Ini ada dah ni. Aku ada titik. Hah? Aku ada titik 6. Oh ada titik. Nunggu water ego. Beda ke? Itu apa tu lah di itu Murayama titik. Eh, lu mantep lu. Mana kita? Nanti lagi main. Besok malam mau makan apa? Tiga lah besok. Oh, goreng. Budak-budak ni tu? Kau ni dari sini ya? Dalam? Hah? Dari sini ya? Sama? Mohon aku yang si Jack tu. Tendang tak? Tak ikut? Gua tidur di Haris.
pernah pindah semua. Sama di ini? Enggak, sama yang bagian itu. Museum. Editor. Kalau rencana kami live ini aku desain semua. Apa? Live ini aku desain rencana kemarin. Itu skor PUBG lain sama itu. Sama kemarin dulu kami turunkan bawah semua. Iya. 21 itu yang B, 22 itu yang cik anjing itu. Ada bukti itu. Terminator lagi dia cuma di G8, G9 lah dia. Kita kita enggak, kita ini G1 juga tahu. G1 G2 89 kilo. 8 G1 apa? G1 Leslie. Siapa tuh? Ada di Mokena. Balak dong. Balak. Nomor 2 itu Zero. Sisi point 2 ya poinnya. Nomor 33? Juara 3 sih itu James Sport. James? Nah. NGIG kalau ngaku tuh. Dia beda satu poin ya dengan JM. Padahal dia jual 4, tapi dia satu game tak main dulu. Kalau dia main dulu main aman ya. Dia sama jual 1 dulu, dia 4 poin ya. Dekat-dekat semua. Dia dekat-dekat. Kalau dia masuk ya dulu, dia posisi ya. 5 kill itu gampang bagi dia. Boleh itu kan? Boleh itu kan? Boleh. Itu kan lagi match. Itu kan lagi match. Dia yang cek ya. Bukti kurang. Itu gak iya gak sih? Bukti kurang. Tapi kena. Dia tuh lincin kok. Iya. Dia tak kenal obelisk ke arah yang kosong lah. Kayak CC buang perlu tak kenal. Cintai loh ya haus aku. Banyak orang ada buat lain eh tim lainnya. Yang protes cuma 3 tim ya gak aku. Susah ngomong gak? Aku sembuh ngomong sih enak. Protes tuh 3 tim ya? Ini tim ya? Betul ke dia? Ke dia. Ah boleh kan tuh? Tapi kok harus berani sih? Susah lu kubukan gak? Aku tak. Aku udah berunding sih, mereka tuh gak susah. Bukti tak ada. Lagi yang protes juga bilang kami gak nge-record juga, bang lupa record lah. Pik. Iya. Betul gak sih? Itu sakit tuh. Oh, dia yang sih. Kayak siapa mungkin gitu? Aku rasa dia sadar kita mantau itu. Maksudnya dia game 3. Sebab dia main aman ya. Game 3. Di game pertama yang itu game kuat. Bantai habis tuh game 9 ke 8. Tak pernah chicken tim dia. Terangkat dari kill point dia. Tapi ini cacat kan? Itu kan enggak balak. Balak sih gak apa, tapi karena dia suka komen dengan mad hack tuh. Baru udah aware call tuh udah biasa dah. Jadi nampaknya kalau main bodoh, kayaknya main pasir. Karena gue paku sih, udah. Oh, betul. Gak nampak, karena udah ada musuh nih, sini aman. Kalau gak usah gimana juga gaya dah. Bisa orang masuk sambil kami meeting-meeting itu, oh baru masuk. Kalau dia memang tahu tak ada orang kan. Dia tak ada acting. Polos ya, si Sandra dia nonton nih. Aku udah rekam HP kau dulu, ini nonton. Helmnya hilang kan, pecah tuh. Slow ya, masuk rumah-rumah kan. Oh, di bawah mobilnya slow? Nah, biasanya orang helm pecah tuh ngeri lah. Kawan lah. Cek helm lo ke. Masih mereka rotasi. Minta yang punya helm yang penyisian kemarin gimana dia? Penyisian kemarin? Gimana? Tak ingat lagi. Kan satu tim. Mana gak tuh ya? Biasanya itu, orang pecah helm masuk rumah udah bagi semua. Kawannya lo maju, dia back up. Aku ini mau tau dia tuh. Dia terus buka jalan di mobil. Ada yang kulit. Karena dia buka open map orang. Yang kayak kawannya ngikut dia. Dia kan terminator. Ada si Sandra bilang JM rotasi. Dia tahu begitu rumah pakai CM pergi lah kan. Dia slow masuk rumah. Dia marah kan, kira marah kan. Masuk nanti posisi dia. Dia tahu dia udah lumayan kan dia tuh. Dia main aman ya, cek posisi kosong jangan war di depan ya, jangan war di awal. Amankan posisi ya, jangan mati dulu di depan. Di jam apa nih dia nih? 22 Terminator. Kesal sih rasa. Cuman kalau kau gimana susah ngomong gak? Aku udah ada protes apa? Dua nih protes, jadi ada lah. Ini tim ya, Wak?
saya ngomong nggak tinggi tim ini enggak ya kalau kalau suruh orang dia masih tidak menjuara ini pokoknya protes lah tuh nggak bisa rematch kali ini tahu dia tak menang mulai itu bang siapa lagi kan lo mau iya awalnya kan suang kita jadi kita ya kita ya kita tidak kosong dia baru lapor udah urat nih nanti dia bilang ya sih bukti kurang sabda kalau dia protes kami setuju tadi panitia juga buktinya kurang lalu dia pun juga nggak gimana show nah, emang yang namanya open show mungkin dia pernah ada dilihat sebentar sebelumnya kita nggak pernah terandang jadi dia uang terus ke arah situ ada video yang itu pertama kita mandang dia soalnya kan? Gak ada, gitu, kan? Gak ada berdua gak ada mandang dia jam ketiga aku baru mandang dia, orang-orang udah cek aku lah yang pas di Miramar lah udah baru kita gitu, mandang dia bikin dia mau Miramar ya gitu hah? Gak sih udah, cuman belum mulai itu nah juga lah udah mau mulai ya? Udah lah time capsule Mario, sama ya? Oh tapi batu ini nih lebih berharga daripada pacar lah ya, mengurangi rasa depresi dan memberikan ketenangan. Ini kalah lah ya, Pindra. Memberikan dampak bagus untuk akar cakra. Berarti Naruto waktu ini, oh inilah dia kalau Naruto. Oh, yang lebih kan? Di dasar tulang belakang bujar, kelenjar adrenalin khusus tulang dan kaki. Sagetan sama kaki kok. Bang, saya ikut bang. Tapi kerap pindah lah, jangan banget. Saya tidak ngomong lagi. Angsa. Tangan saya bang, tangan saya bang. Sporta. Ini udah dinaikin belum mic-nya? Yang mana? Itunya tuh. Beda perlu dekat-dekat. Oke, les di MN lu berapa jam? 5 match. Kemarin. Banyak, 3.200. Pertama ayar ayo. Besar ya kan? Pertama ayar ya. 225. Ada donat sejam sedang 5 jam. Panjang tak kabel ni? Iya. Dia terminator orang ni. Jauh. Dia jika editor tu. Dia sebenarnya. Oh, jika itu saya jika ini sih. Terima kasih. Mana ada nasi padang lu? Oh ni pagi-pagi minta nasi padang ada dua. Nasi utuh. Nyaman dengan nasi padang. Ini boleh tak kalau ada tak? Wih, gaul ngering tak aja. Apa tak masuk ni? Rick, tentunya. Mic. Ini tambahin ini. Ji, ini juga ada mana ni? Maksudnya tambahin biar tidak terlalu dekat ngomongi gitu. Kalau panas ni, asap. Asapnya mana ni? Ada asap.
Kamu nge-vap gak? Enggak, bener gak? Panasnya? Hah? Itu tuh hidup. Kalau itu mati gak pernah panas ya. Kurang. Tes. Tes. Kalau satu, pecah anak kau ini. Tes. Sampai kuning lah dia. Sampai kuning lah enak, sampai kuning. Makan lo. Gimana nih? Tahu malu saya yang suara ini. Zena, Ading. Settingan lagi lah. Settingan biasa. Apa trouble? Biasa, biar sampai kuning. Ngapa? Ini kan cuma pakai satu. Mana ecet lagi? Kan kemarin rusak. Ngapa? Apa nih kuning? Ininya nih, ini. Tes. Enggak ada cok. Tes. Macam anda aku sini. Nanti kok video ngapa orang ini dekat-dekat gua nih ya? Ini menimbulkan fitnah. Enggak loh. Pak Minci yang marah. Enggak ada dia apa-apa kan lu. Gini ya, yuk, enggak apa yuk. Yang penting pas diam nih dia enggak uning. Oh. Tapi kalau aku ngomong biasa gini. Nah, bagus lah. Bagus lah, cuman enggak enaknya kena noise aja. Oke. Males banget nyetin noise. Cuma lebih sedikit terus noise sendiri. Dalam WC ya nih? Nggak boleh, WC aman lagi. Kok lebih tapi nggak WC sih. Gemar. DN lo apa sih? Buntan. GM. Aimas kok? Buntan ya? Buntan Revenge. Ini udah mulai lah. Belum. Buntan Revenge. Di. Transisikan aja di. Memu ya, bukan. Ini jam berapa mulai sih? Masalahnya di sini ada video-video punya kan. Ya, pasti. Iklan apa enggak ada? Kerja. Ganti, Iron Man cek. Boleh dong asbaknya yang bagus ini. Film dia nak bang, bang pakai film kami dengan tiga tes. Jangan asbak apa cuma ni kalau dia gini. Pakai film lah, tak bawa selobang abang bang. Film pakai apa? Lawan apa sih? DN lawan Buntan Revenge. Oh, masih masuk apa? Buntan lah masih masuk. DN sih. Beli lima. Jago kan? Bukan ini masalah koki dah mereka ni. Iya. Tak bisa, jago. Enggak. Tadi belum dapat. Ya kemarin pakai itu tuh bang, tanker tuh. Iya. Yang pakai apa? Itu kan ini. Nyampein ini sekarang nih kan? DN, dia lah yang pakai. Nah, gitu. Sampai kemarin ya? NGID. NGID. Oh iya itu. Race pertamanya di grill. Sporta kan namanya itunya kan? Sporta. Nanti aja ini uang deh. Kan live. Oh, masuk anjing. Korang. Anjing dari sini, Mbak. Di mirror dari situ anjir. Banyak menawar sih dalam nih. Tak nyaman, tak tak nyaman. Tak ada nama. Rortar, terus pemirsa. Pajo. Pajo. Eh, salah polo anjing. Ini lah, terus kita rekan yang ini kan? Tuh, dia harus kelihatan live streamnya. Oke, teman-teman Sporta, saat lagi kita akan segera membaikan match panas ini.
silakan cek di YouTube-nya Edsporta Indonesia. Oh, Edsporta Indonesia. Bilang tadi kan aku bingung enggak tahu. Jangan lupa sweet up. Masukkan link YouTube. Yuk, teman-teman Sporta Indonesia, sebentar lagi kita akan melakukan live streaming di YouTube channel Sporta Indonesia. Ini adalah pertandingan panas di final Mobile Legends Piala Gubernur. Dicek ya. Kan bisa sweet up. Belum sampai 10.000 follower. Aku udah 10.000 dah, cuma belum nonaktifkan. Karena lagi kontennya ini cewek-cewek yang pakai baju. Cewek. Mau sih gitu. Belum ada ini ya. Belum ada cewek ya. Cewek. Ya. Kakak itu nggak pendang ngelas? Oke, apa ngelas? Belum final ya? Hah? Belum final ya? Belum. Tiga empat. Penyisian buat 1-2 kan? Enggak, 3-4 jadi. Oh, 3-4. Mat! Gas! Enggak. Apa? Oh, enggak. Kenapa di sini ya, Pangkua? Tapi bayar matas. Dia kan 1000. Neoplate. Dulu naik itu? Naik apa? Naik apa? Belum mulai. Oh, boleh. Sip. Ada waktu, Bang. Tenang ya. Nah, balik nih, belum balik, bini aku nyari dah. Oh, belum balik kan? Bini aku nyari kan. Ini gua yang mana? Ini yang ini. Udah. Ya, nanti aku timbrum ini. Jadi 3 kesannya. Bebas. Biar mati-mati ya. Lima ya? Udah, kalah. Itu sih kan sama anak nyahut di sini kan. Cuma mikir lagi, yang nonton ini siapa? Sial, caster nih ganti dia. So asik doang ganti dia. Yang takut di situ enggak, Jek? Enggak ada. Tapi itunya belum ada videonya nih. Jangan dimulai dulu. Oh. Ada. Bisa saya gaming ya. Lanjut. Oke, kembali lagi di pada pagi hari ini. Perebutan juara 3 dan 4 Piala Gubernur 2020 dengan kategori e-sport Mobile Legend. Dan di sini sudah ada 2 tim yang bakalan merebut posisi 3 dan 4. Di sini ada DM Team dan Untan Revenge ya. Iya, di sini mewakili dari Untan Revenge. Dan kita ingatkan kembali pada teman-teman, acara ini diselenggarakan atas kerjasamanya Sporta Indonesia dan Disparpora Kalimantan Barat. Dan acara ini juga didukung oleh Anzen Pontianak, United by Bank Kalbar, Putra Elektronik, Indobank, Pontianak Informasi, dan Lilo Sport. Dan siapapun yang bakalan menjadi juara di event kali ini bakalan langsung dinaungi oleh SI Kalimantan Barat untuk mewakili Kalimantan Barat di event tingkat nasional. Iya, betul sekali. Di sini akan menjadi pemuda atau muda-mudi berprestasi dan bakalan menjadi atlet e-sport Kalimantan Barat. Dan kita sudah memasuki sesi band and pick di match kita yang pertama di pagi hari ini di minggu yang cerah walaupun agak berawan ya Kak Firda ya. Iya, di sini awannya agak-agak panas sedikit. Agak-agak panas karena ini udah hampir jam 10 pagi. Iya. Dan kembali lagi bersama kita berdua, caster yang dari kemarin udah nemenin kalian dari pagi sampai malam, dari babak penyisihan Mobile Legends sampai ke final PUBG Competition Piala Gubernur 2020. Dan saya Rio dan saya Finda. Kami bakalan menemani kalian sampai di penghujung acaranya Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Iya. Oke, di sini kita sudah memasuki match pertama. Match pertama sudah ban and pick dan di sini tim DN sudah ngeban Natalia, Esmeralda, dan sedangkan tim Untan Revenge atau tim RG sudah Bennett, Barat, Lunox, dan Loi. Iya, di babak penyisihan ini menurut Mario sendiri bukan penyisihan kak? Oh iya, maaf, maksudnya jadi untuk merebutkan juara 3 dan 4 bikin Mario itu mau
mempunyai ke depannya itu siapa yang bakal masuk ke babak selanjutnya, Bang? Enggak ada babak selanjutnya. Siapa yang bakalan menjadi juara? Iya, betul sekali. Iya. Menurut saya sih tim BN sih kayaknya. Tim BN. Tim BN yang kayaknya bakalan keluar menjadi juara 3 di Piala Gubernur 2020. Oke, kalau begitu aku sendiri memilih Untan Raven ya. Untan Raven. Iya. Oke. Akankah siapa yang menjadi juara? Kita belum tahu, kita belum tahu. Kita berharap di game yang kali ini bakalan banyak kejutan. Iya. Bakalan banyak jual beli serangan karena game ini lumayan panjang. Kita menggunakan sistem BO5 yaitu dengan 5 match, 5 kali pertandingan dan 5 poin. Siapa saja yang bisa mengumpulkan poin terbanyak di 5 match ini, dia yang bakalan keluar sebagai juara di Piala Gubernur 2020. Iya, betul sekali. Jadi di sini bahan timnya nih jangan mudah kelelahan dulu, jangan ya. Mudah kelelahan karena ini masih pagi, iya, masih ada itu. Semangat minggu pagi, semangat anak muda. Iya. Dan kita ingatkan kembali buat teman-teman, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika berpergian di keluar rumah, hindari kerumunan, mencuci tangan dan membawa hand sanitizer. Iya, kemanapun. Kemanapun. Karena kalau bukan kita, kalau bukan dari kita, siapa lagi yang bakalan mematuhi protokol kesehatan? Kalau bukan dari kita sendiri, iya, untuk menekan angka penyebaran corona di Kalimantan Barat, dan semoga saja tidak ada orang terinfeksi corona di Kalimantan Barat. Tidak ada jumlah pasien yang bertambah, pasien corona yang bertambah di Kalimantan Barat. Dan inilah 10 hero yang sudah dipick kedua belah tim. Yeah. Ada Lapu-Lapu, Brody, ada Parsia, Miguel, ada Cloud, ada Yuzo, ada Matilda, ada Johet, ada Kerry, ada Benetta. Benetta. Oke, ini sepertinya tim RG ini sama sekali tidak menggunakan Purify. Mereka rata-rata menggunakan Flicker, ada Execute dan Retribution. Oke, inilah map pertama, match pertama di Land of Dawn pada pagi hari ini. Di sini Momo tim formasinya masih tetap ya. 1-3-1 dan di mid lane ini ada Tigreal dari tim DN, ada Tigreal, ada Parsia dan ada seorang marksman yaitu Cloud. Terus kali di sini mereka memakai hero yang sudah cukup familiar. Iya. Familiar dari kemarin hero-nya ini aja. Dan tergantung gameplay ya, siapa yang menggunakan hero ini yang terbaik, paling baik, paling jago, dialah yang berhak menang di Piala Gubernur 2020 dan mengumpulkan poin terbanyak. Dan di sini di mid lane sudah terjadi baku hantam kecil-kecilan. Tigreal sudah recall, iya, dan Matilda diving sampai ke blue buff-nya tim DN. Masih mencari, jangan sampai lengah ini. Jangan sampai lengah. Dan di top lane, di top lane ini ada Brody. Brody di sini, oh, masih bisa survive. Brody akankah first blood? Enggak. Enggak ada yang berani diving sampai ke dalam katapult satu di top lane. Iya, betul sekali. Kasih di sini dia sempat untuk pergi pulang. Iya, masih bisa ngedash ke belakang. Dan sini ada Matilda. Matilda nguber-nguber si Parsia. Masih ada Brody di sana. Akankah terjadi first blood di sini? Enggak. Enggak diuber, enggak dikejar. Dan di arah blue buff pit ada Jauhead, Matilda, Tigreal, bahkan ada Cloud. Cloudnya nggak ikut ini, nggak ada backup damage, iya, untuk ngehajar si Jauhead dan si Matilda ini. Iya. Dan masih main aman semua, tidak ada curi-mencuri buff di match-match awal di menit kedua di Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Langsung saja ini dilempar aja. Satu lompat, dia sudah mulai nge-zoning-zoning di daerah Turtle Pit antara tim RG dan tim DN. Ada Jauhead masih berada di bus, dan Benetta mulai mencolek-colek Tigreal-nya. Ada perebutan
gombak enggak bakal dikontes dan di sini bakalan terjadi war sepertinya. Perebutan turtle di sini semua 1 2 3 5. 5 player dari tim RG berada di turtle pit. Akankah terjadi pertempuran di turtle pit sepertinya? Okay. Sini terpantau cuma ada Tigreal dan Lapu-Lapu. Iya. Yang memberikan backup untuk tim RG dan dikejar first blood pertama oleh Lapu-Lapu oleh tim DN. Di sini terjadi peperangan, ditabrak saja sama jauhnya Lapu-Lapu. Lapu-Lapu low HP. Akankah Lapu-Lapu mendapatkan korbannya lagi di menit-menit awal? Dan Matilda di uber-uber masuk ke katapul, bisa kabur dan recall. Dan ternyata seorang Parsia men-shutdown seorang Matilda di sana. Orang Cloud juga harus tumbang di arah top lane. Dan di sini ada Benetta. Benetta mencari mangsa dan tidak ada war lanjutan sepertinya. Dan di bawah ada Yuzhong. Yuzhong berhadapan head to head, one on one. Si Kadal, si Larva Capung, one on one dengan Brody di arah bottom lane. Dan di sini carry-nya masih farming free farm banget. Gak mau ada kesalahan di awal, karena kita tahu carry ini dari kemarin damage-nya luar biasa banget kalau dia mendapatkan free farm. Iya, betul sekali. Di sini personil carry itu sangat agresif, sangat penting banget. Sangat. Karena dia lincah, dan kelincahannya itu dia meskillkan. Iya, dan di atas di top lane ada Lapu-Lapu berhadapan langsung one on one, di stikerin aja M1. Masih duber enggak bisa. Oh, tersadon di Brody di sana di bawah di bottom lane. Masih di cicil-cicil jauhnya, tertumbang dan terjatuh. Ada carry di sana untuk backup damage dari teman-teman dari RG. Enggak di diving, enggak mau salah langkah di match-match awal kita pada pagi hari ini. Menit keempat menuju menit kelima dengan total kill 3 berbanding 2. Diving aja si Yuzo gak peduli, tapi tidak ada backup damage. Dan Brody sudah mengamankan Bloodlust X di menit keempat menuju menit kelima di sini. Dan perolehan gold ini gak jauh-jauh banget ya, kabir dah. Ini cuma beda 200 doang, dan turtle diamankan tim RG. Dan kedua turtle diamankan oleh tim Edi, dan terjadi kericuhan di sini. Si Kadal hijau, si Larva Capung masih menggaruk-garuk, masih menggedan, di execute langsung shutdown. Langsung shutdown. Double kill dan The Little Wonder diambil carry, masih carry farming ringan di zona jungle milik tim mereka sendiri. Dan di mid lane, Jauhead nge-zoning ke arah blue buff milik tim RG di sini. Yeah. Ada Matilda, carry Jawed, dan terpantau ada Tigreal dan Parsia di sini di depan Lord Pit dan Bloodlust X. Langsung saja di save Tigreal dan terjadi pertempuran sini, tapi tidak ada pertempuran yang berarti. Tidak ada satu hero pun yang tumbang, dan Endless Battle sudah diamankan oleh Brody. Dan kita lihat di arah bottom lane mulai dicolek-colek katapult pertamanya. Jauhead di sana menahan semua damage dan harus tumbang. Jauhead tidak ada backup damage dari temannya. Ini 1 berbanding 4, dan carry Matilda mulai masuk ke zona pertempuran. Matilda terbang-terbang aja, ada Larva Capung di sini mulai masuk ke kerusuhan, digetok-getok, digaruk-garuk, dan Matildanya low XP tershadown di sini. Brody masih bisa kabur. Ini lincah banget Brodynya. Dan ada carry Larva Capung, si Yuzhong masih di uber, masih mau lobby. Unstoppable dan double kill dari Brody. Iya, ini sangat kalau kita lihat dari tadi ya, bedanya sangat oke ya. Sangat oke, licin banget penempatan posisinya itu bagus banget dari Brody. Itu yang saya bilang tadi, siapapun yang menggunakan hero, walaupun dari pertandingan pertama ini, tergantung pilotnya siapa, di tangan siapa, tangan siapa yang bisa menggocek-gocek. Dan di sini di turtle pit terjadi baku hantam, Jauhead-nya tidak bisa memberikan bisa damage yang berarti. Dan turtle yang ketiga bakalan diamankan oleh tim DN di menit ke-7
menuju menit ke 8 dan sini kill pointnya sudah 9 berbanding 5. Katapult pertama di arah top lane dan bottom lane-nya tim RG ini sudah tumbang dan Tigrilnya di sini ngebet-bet tertangkap satu orang, si Kadal Ijo tersadun di sana, lapu-lapu mendapatkan kill-nya. Masih terjadi baku hantam di sini, Jauhead harus tumbang, Tigril juga harus tumbang di sini. Carry-nya diuber-uber, dicicil-cicil oleh si Brody di sini, tetapi masih bisa kabur. Benetanya dengan low XP masih bisa survive, masih bisa ngedash ke belakang. Karena dia mempunyai lelarian yang cukup sama, walaupun dia sedang cooldown. Oke, ini carry masih di sini level 10. Dan di sini Brody-nya udah banyak banget makan dari tim RG sini, terbukti dia sudah mengumpulkan 6 kill point. Betul sekali. 6 kill point. Dan terjadi kericuhan di sini. Oh, carry harus tumbang dan Matilda tersat dan Brody tidak bisa dihentikan. Dan Blade of Destiny sudah diamankan oleh seorang lapu-lapu. Langsung saja kembali lagi. Ini sepertinya melihat ini sangat berhati-hati untuk Untang defense atau tim RG ini dan masih ngezoning di arah jungle lane-nya tim RG. Ada 1 2 3 5 orang di sini ngezoning langsung ngerazia siapa yang berada di hutan jungle-nya tim RG di sini. Ada Laut bersama tersadun seorang Brody di sana. Kadal biru mendapatkan kill-nya, ada Matilda yang mendapatkan kill, tersadun seorang Cloud dan Benetta pun harus tumbang di sana. Di tangan Parsia. Dan langsung saja ke arah top lane. Lapu-lapu ngebet biar teman-temannya bisa free farm merazia jungle league. Jungle-nya tim RG di sini dan kita lihat Brody sudah mengamankan endless battle. Berserker Fury dan lapu-lapu udah ngamanin Bloodlust X. BOD sedangkan Cloud-nya sudah mempunyai Golden Staff dan Demon Hunter Sword. Oke, kita langsung sana, terjadi pertikaian. Parsia harus tumbang dan tertinggal sendiri. Lapu-lapu tidak ada backup damage dari rekan-rekan timnya. Dan kita lihat di arah base-nya sudah ada minion yang sedang berjuang dan jebol juga inhibitor tur di arah top lane milik tim RG. Lihat di sini ada Cloud-nya sedang dicicil-cicil oleh Benetta. Masih one on one dengan carry double kill dan harus shutdown di sini. Brody tidak bisa memberikan backup damage yang berarti. Tapi di sini kita melihat kalau Brody ini dari tadi dia ini licin banget. Iya, enggak mendapatkan satu kill, dia sangat nafsu dia mainnya ras banget, Langsung double kill. Dan di sini di depan Lord Pit belum digetok-getok, belum dicolek-colek Lord-nya. Masih ngezoning di arah jungle milik tim RG di sini. Dan Tigreal masih ngebet-ngebet, ngecolek-colek tim-tim RG. Cukup besar nih untuk seorang Tigreal. Padahal backup damage teman-temannya ini nggak ada. Dan endless Windtalker sudah diamankan oleh seorang carry. Mulai di zoning di arah Tato Brody. Teman-temannya kemana? Ada Parsia, ada Tigreal dan mulai mendapatkan backup damage dari seorang Cloud. Masih baku hantam, Parsia mendapatkan kill atas carry. Kadal hijau larva capu mulai terbang-terbang di atas. Masih one on one. Cloudo masih bisa survive, masih bisa kabur. Tapi Benetanya masih nguber-nguber, nggak boleh pulang. Si Cloudnya harus tumbang dan sudah mulai dicolek, tetapi di cancel recall dari seorang Jauhead oleh seorang Yuzhong. Masih ngetok-getok katapul pertama di arah mid lane milik
tim BN di sini. Iya, betul sekali di dan sini. Dan terpantau lapu-lapu di sini sudah mulai memberikan damage. 1 2 3 semua sudah mulai berkumpul di arah mid lane. Akankah akan jadi sebuah war sini ternyata ya. 3. Kita tidak. Lihat ke top lane. Di sini udah ada minion yang maju. Top lane-nya udah jebol. Iya, karena di sini kalau kita melihat dari tim DN juga belum ada yang jebol, baru satu ya di. Iya, baru satu katapult hilang dan Tigreal-nya lagi-lagi tanpa backup damage. Teman-temannya masih berada di kejauhan, belum ada backup damage di lapu-lapu juga. Sangat masih jauh sana lah. Terdapat satu kill, satu orang tumbang, dua orang, satu Bundy. Untuk satu carry-nya harus tumbang, lihat di atas Matilda-nya di getok-getok. Yuzhong masih nge-bet-bet seorang Lord, didorong aja harus tumbang. Tertinggal dua orang di tim RG yang masih bisa survive. Benetanya nggak mau pulang, masih mau lebih tersat down juga. Harusnya Benetta nggak perlu maksain diri sampai mau ngecuri Lord. Karena ini suatu kerugian, 4 orang tumbang dari tim RG di sini. Dan Cloud-nya sudah mulai menzoning di era top lane, mega kill. Wipe out di menit ke-13 dan match pertama sepertinya menjadi milik tim DN kali ini. Wow. Nah, dari saya yang bilang dari awal kita melihat kita mengkes dan tim DN. Ini taktiknya DN itu sangat unik. Sangat unik. Iya, mereka sangat mengetahui gimana titik-titik kelemahannya pas tim yang lain. Iya, tim yang lain. Oke, kita bakalan balik di match kedua di Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat, perebutan juara 3 dan 4. Dan buat teman-teman stay tune terus, follow juga Instagramnya Sporta Indonesia, Instagramnya di Spora Par Kalbar, dan subscribe channel YouTube ini dan subscribe juga channel YouTube di Spora Par Kalbar. Dan kami bakalan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan. Setting iklan. Makan lo bang, makan lo. Ini video apa? Ini juga video. Tidak ada, belum ada.
pesona Indonesia. Your team is back. Ada tiga nanti, ini aku tambah lagi. Kita sudah masuki game kedua pada pagi hari ini, masih dengan tim DN dan tim RG di sini. Perebutan juara 3 dan 4 Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat, dan acara ini terselenggara atas kerjasamanya Sporta Indonesia dan Spora Park Kalimantan Barat, dan didukung oleh Anzon Pontianak, United Bike, Bang Kalbar, Putra Elektronik, Indobag, Pontianak Informasi, Air Jawa, dan Lilo Sport tentunya. Dan inilah ke-10 hero yang sudah dipick oleh masing-masing tim. Dan hero yang pertama ada Esmeralda, ada Yudora, ada Jauhead, ada Lapu-Lapu, ada Yi Sunsin, ada Yuzong, ada Elis, ada Yu Loyi, ada Baxi ya, ada Cloud, dan sepertinya ini bakalan menjadi match yang cepat karena di sini hero-nya early banget. Kayak ada Esmeralda, ada Yudora, ada Jauhead, Lapu-Lapu, bahkan di Sunsin. Dan tim RG ini tidak menggunakan tank sama sekali, dan tanknya ini malah Jauhead yang menjadi tank. Betul sekali di sini, karena tadi sudah memakai tank mungkin kurang bisa mendapatkan dukungan dari timnya, support dari timnya. Dan posisi masih 3-1-3 formasi dari kedua tim, dan di mid lane ada Yi Sunsin, Yudora, dan seorang Jauhead di atas sana sudah mulai baku hantam seorang Elis, diusir, dipukul mundur dengan seorang Esmeralda, nggak mau pulang, masih aja Elisnya. Flicker yang sia-sia langsung ke dalam katapul pertama, dan di gold buff di sini mulai di zoning sama Jauheadnya. Di bawah juga Brody harus dipukul mundur, Lapu-Lapu harus dipukul mundur oleh seorang
Yuzhong di arah bottom lane. Di mid lane Loyi terkena stun, nggak bisa dilempar ke belakang. Orangnya seorang Jauhead. Iya. Sayang sekali ya, tadi udah saat di stun, itu Jauhead masuk. Iya, harusnya langsung dilempar. Iya, langsung sekali. Dilempar ke belakang. Sayang sekali. Masih nge-zoning-zoning, Yuzhong mulai ke arah middle lane. Dipukul-pukul, dilempar ke belakang first blood oleh seorang Yuzhong atas Jauhead di sini. Iya, benar sekali. Di sini kita bisa melihat di top lane sudah. Top lane masih pukul-pukulan kedua mid support ini. Iya. Esmeralda menguasai. Tersaat down seorang Loyi di sana. Esmeralda menguasai top lane, sepertinya nggak mau minionnya dipukul oleh Elise, nggak boleh dapat stack satupun seorang Elise. Betul sekali, di sini kita bisa melihat bahwa soalnya Elise ini jago kandang aja ya. Jago kandang. Dia harus, dia semestinya dia ini nge-clear minion terus dapat bola-bola kecil. Ultimate sudah di pop up. Ada seorang Claude di sana. Tersandon seorang Claude. Masih ada Jauhead. Jauhead pun dipukul mundur, harus tumbang. Di Sun Chin datang maksudnya untuk dapat memberikan backup damage di sini. Sudah di bed-bed dengan recall-recall oleh seorang Baxia. Baxia ditabrak langsung, belum ada backup damage. Ada Loyi di belakang sana. Esmeralda sudah mulai memberikan backup damage, follow up damage untuk teman-temannya. Tetapi dipukul mundur, dan di menit kedua menuju menit ketiga skor perolehan kill point sudah 4 berbanding 1. Iya, betul sekali. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dari tim FG sedang Jauhead-nya. Yang dikeroyok oleh di atas sana. Terbully oleh Esmeralda-nya. Kayaknya ini udah direncanain dari awal, simbolnya pasti datang kalau ada Esmeralda yang gangguin si Elise. Dan turtle-nya sudah mulai digaruk-garuk sama seorang Yuzhong. Ada 5 orang dari tim di end di sana. Jauhead-nya nggak bisa berbuat banyak. Ada Elise di sana menuju ke arah bottom lane. Kayaknya ada pertukaran lane di sini. Elise menuju ke bawah dan seorang Cloud kayaknya bakalan, seorang Yuzhong bakalan ke top lane. Di stiker-stikerin M1 sudah di bed-bed. Esmeralda-nya masih mengklaim. Ada head-to-head di sini. Sudah berubah menjadi larva capung. Tidak ada damage yang berarti buat si kadal ijo di sini. Di mid lane sudah ada blazing duet, di stun sama Yudoranya, tetapi tidak ada satu orang pun yang tumbang di arah mid lane. Iya, betul sekali. Di sini sudah memasuki minion dan dilawan. Dan Jauhead-nya terlalu berani di sana. Teman-temannya masih jauh Stun Baxianya. Tidak sabar nih, Bang. Enggak sabaran karena dia ini harus bermain agresif, harus nge-zoning di semua map karena dia seorang tanker. Kalau dia enggak nge-zoning nih, teman-temannya bakalan nge-blend, enggak bisa ngelihat siapa berada. Lapu-lapu dipukul mundur. Ada backup damage dari Yudora dan seorang Jauhead di sana. Yudoranya di uber-uber sudah mulai jalan. Dilempar 3 orang, 2 orang dan harus tumbang. Loyinya harus tumbang. Iya, betul sekali. Di sini kita bisa melihat di middle. Di middle lane dikeroyok, dibully Jauhead ya. Ultimate sudah di pop up. Jauhead sendirian, gak ada follow up damage. Iya, betul sekali. Dan lapu-lapu telat. Dan Yudoranya. Betul sekali. Yudoranya di sini sudah nge-zoning area turtle pit dan 6 menit 6 detik menuju turtle yang kedua. Di pertandingan kedua, di match kedua. Bridge. Ya. Gimana? Bawah. Bridge. Bawah di kafe bawah. Kafe bawah. Tanning bridge. Kalian EO kan? Saya lagi hilang. Oke. Lanjut aja. Baxianya di sini ada perebutan tartelnya sudah tumbang sini. Sangat meresahkan warga Pontianak. Dan Yuzhong di sini
mulai menggargar dua orang kayaknya bakalan tumbang. Salah langkah dan blazing duet sudah di pop up. Ditarik langsung ditabrak, Cloud-nya masih bisa kabur dan bakalan survive seorang Jawhead di sini. Iya, Jawhead ini kalau kita lihat dia tuh suka solo, lebih senangnya solo, tapi iya, salahnya solo. Dia memakai hero yang tank. Dan di atas, Baxia memukul mundur seorang Esmeralda di mid lane, masih ada Lau Yizu, tabrak aja, di stun aja. Seorang Cloud-nya masih bisa kabur, masih bisa survive di sini. Lau Yizu sudah low XP. Dan di mid lane Baxianya datang, tetapi udah telat, temen-temennya udah kabur dan Demon Hunter sudah diamankan oleh seorang Cloud. Oke, di sini kita melihat ini Jawhead juga sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan dan di arah top lane Esmeraldanya masih bersama Elise. Enggak, ini Yuzhong. Oh iya. Yuzhong mumpul-mumpul di mid lane. Terjadi keramaian di sini di arah mid lane, sudah ditembak-tembak ringan di cici-cici manja. Kayaknya mereka ini bakal mengarah ke arah top lane. Alice-nya sudah masuk. Pop up sudah dikeluarkan, pop up ultimate-nya, dan Alice-nya masih nguber-nguber seorang Ye Sun Jin. Dan tercuri. Iya, benar sekali. Tercuri blue buff-nya oleh seorang Baxia. Top lane sudah dihancurkan katapult pertama. Iya, betul sekali. Di sini kita bisa melihat bahwa di dilempar aja seorang Cloud-nya, tersadol langsung. Seorang Baxia harus tumbak. Lapu-lapu enggak mau puas, masih diuber-uber seorang Loi-nya, tetapi masih bisa. Ternyata Yudora. Yudora mendapatkan kill steal dari seorang Jawhead di sana. Dan Loi Yuzhong-nya masih muter-muter berubah menjadi kadal hijau, dan kayaknya match yang kedua ini dikuasai dan wipe out. Dikuasai oleh tim RG. Dan turtle-nya sudah mulai dicolek-colek. Dua orang sedang split push di arah top lane dan bottom lane, seorang Esmeralda dan seorang lapu-lapu. Ada Baxia yang sudah muter-muter bakalan nabrak siapa yang diterbang. Gak ada sama sekali yang bakalan terbang, dan Lightning Tear Kayon sudah diamankan oleh seorang Alice. Di arah blue buff, Cloud masih mengumpulkan stack dan pundi-pundi gold di menit ke-8 ini. Untuk melihat perbandingan gold-nya ini cukup enggak jauh, kurang signifikan dan kurang mencolok. Iya. Perbedaannya 1200 kayaknya ini. Di arah bottom lane, Alice-nya one on one dengan lapu-lapu ultimate sudah di pop up. Alice-nya dipukul mundur, tetapi enggak, malah lapu-lapunya menuju ke arah mid lane. Yuzhong-nya di sini. Ada 3 orang dari tim RG. Masih nge-zoning-zoning di era. Si lapu-lapu ini sangat peka ya terhadap teman-temannya. Iya. Yang bisa, dia langsung meninggalkan dan bakalan terjadi pertempuran. Blazing Duet sudah di pop up. Kadal hijau terbang-terbang, lapu acap dicakar-cakar. Yurdora harus tumbang, tertinggal 2 orang dari tim RG di sini. Tidak. Katapul pertama sudah. Esmeralda. Tidak. Yisunsin harus tumbang. Yudora tinggal sendirian harus bisa mempertahankan katapult kedua di arah mid lane. Ya, betul sekali. Di sini Yudora tidak mampu menjaga turutnya karena dia takut juga. Iya. Masih digaruk-garuk. Towernya di TB aja sama seorang Yuzhong. Ya. Nah, kita lihat di sini Jawhead-nya tuh pemberani banget, padahal dia di belakang belum tentu ada yang nge-backup. Iya. Mulai di zoning di arah Lord yang pertama di menit 10 pertandingan kedua Piala Gubernur perebutan juara 3. Masih ada Yuzhong di sana di pop up ultimate lapu-lapu, tersat down seorang Yuzhong oleh lapu-lapu. Dan di arah top lane Esmeraldanya sedang one on one dengan seorang Alice, tetapi dipukul mundur seorang Esmeralda. Dan Baxia di sini mulai nge-zoning di arah Lord Pit, dan lapu-lapu kegap sana. Iya. Di arah bas A di Lord Pit dan dilempar up, tetapi tidak ada backup damage dari
tim RG di sini dan harus tumbang seorang Yi Sun Jin terjadi pertempuran. Jauh headnya harus tumbang, ada Esmeralda. Esmeralda juga harus tumbang di sana. One on one Baxia bersama seorang Yudora di sana, digetok-getok, dilempar-lempar sama perisainya dan harus tumbang. Tertinggal seorang Lapu. Ini ada kedua kemungkinan, bisa aja mereka ngegas sampai ke main base-nya atau mereka mendapatkan lore. Iya, betul sekali. Di sini kasih kesempatan untuk tim DN. Lore-nya sudah diketok, ada Lapu-Lapunya di sana ngezoning, ngelihat siapa aja. Langsung diloncatin seorang Lapu-Lapu. Perjuangan yang sia-sia. Lore sudah diamankan oleh tim DN. Kayaknya pertempuran terakhir bakalan berlangsung ketika Lord sudah berada di depan inhibitor turret-nya tim RG. Dan di arah bottom lane dipukul mundur seorang Jawhead. Katapultnya mulai digetok-getok oleh seorang Alice dan si Jawhead mulai. Seorang Baxia mulai ngezoning di area red buff pit dan Lord sudah berjalan menuju inhibitor turret di arah mid lane. Kadal ijo larva capung sudah mulai terbang, tumbang inhibitor turretnya. Alice harus tershutdown di sana. Yudora juga harus shutdown dan ini Lapu-Lapu satu melawan dua. Lapu-Lapu harus tumbang. Jauhhead di sana, Lordnya sudah ngegetok-getok main base-nya. Glowy harus tumbang, 2 melawan 1. Lordnya Mas Arsu dan game kedua diamankan oleh tim DN. Dan ini game ketiga bisa jadi game terakhir, atau kalau RG bisa membalikkan keadaan bakalan ada game keempat. Jadi makin panjang. Ini kalau si DN bisa menang sini, dia adalah tim yang keluar sebagai juara 3 Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Iya, benar sekali. Dan kami bakalan kembali di match ketiga. Stay tune buat teman-teman di channel YouTube-nya Sporta Indonesia, follow juga Instagram-nya Sporta Indonesia. Instagramnya Dispora Par Kalimantan Barat dan channel YouTube-nya Dispora Par Kalimantan Barat, karena kami bakalan balik setelah yang satu ini. Iya, betul sekali. Lihat komen bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Haji Sutarmiji, SHMO, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Ucapkan selamat bertanding untuk peserta kejuaraan bridge, catur, dan e-sport. Semoga bisa meningkatkan prestasi untuk kemajuan olahraga Kalimantan Barat. Terus jaga sportivitas dan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Terima kasih. Bila topik berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, saya Haji Sutarmiji, SHMO, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
ucapkan selamat bertanding untuk peserta kejuaraan bridge, catur, dan e-sport. Semoga bisa meningkatkan prestasi untuk kemajuan olahraga Kalimantan Barat. Terus jaga sportivitas dan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Terima kasih. Bila itu sih berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi kan? Udah lagi kan? Udah ya? Udah ya? Masa Sabrina habis mandi sama Mario? Iya. Ini Mario, biar ada portal. Jago gantang. Elisa jago gantang. Saya mandi loh kita ini. Maaf ya. Boleh. Boleh. Dia nggak tamu hotel? Nggak. Oke. MDN mengepen Natalia dan Esmeralda. Kan mengepen juga pakai. Gak usah pakai kata-kata yang buat tambah-tambah sendiri. KBBI mana ada mengepen? Sudah di ban. Harusnya sudah di ban. Ngepen. Sudah mengebet. maaf. Dan tim RG biasa menggunakan apa capung? Game ini tak ada lagi, ada tak? Tidak ada.
tes. Enggak sih, clear sih dia punya aku. Iya gak? Enggak tau. Punya aku clear sih. Keluarnya? Enggak ada, enggak ada. Enggak. Itu video kali itu, setelah dia. Video keluaran game ya? Iya. Oh iya, bocor. Bocor, bocor. Tes. Di match yang ketiga antara tim BN dan tim RG. Sudah ada 10 hero yang sudah dipick kedua belah tim. Ada Jauhead, ada Brody, ada Johnson, ada Yuzong, ada Zilong, ada Alice, ada Fanny. Ada Fanny bang? Iya, Fanny, Martis, Lapu-Lapu, dan Cloud. Dan di Piala Gubernur 2020 ini terselenggara atas kerjasamanya Sporta Indonesia dan Dispora Park Kalbar, dan didukung oleh Anson Pontianak, United Bike, Hydro Koko, Nestle, Bank Kalbar, Ami Coffee, Putra Elektronik, Indobag, Pontianak Informasi, Ayam Jawara, dan Lilo Sport. Dan ini kita langsung masuk ke Land on Land of Down. Sudah dihajar langsung 5 orang langsung menuju remake ya. Mantap lah. Oke, ternyata match kali ini bakalan di rematch karena ada salah satu pemain. Dan kita bakalan balik lagi di match yang ketiga, dan buat teman-teman stay tune terus di Sporta Indonesia.
sama keyframe frequency, turn or less, keyframe will be sign of the which. Soalnya ada. Bocor. Cek. Oke, kembali lagi di game ketiga antara tim DN melawan tim RG di sini. Ya. Kita sudah memasuki fase ban and pick. Iya, benar. Your team is banned. Dan tadi match sudah di start, ternyata ada satu masalah koneksi, makanya kita bakalan tim match di match yang ketiga pada pagi hari ini. Dan akankah ada match keempat untuk melanjutkan sisa match pada pagi hari ini, karena ini kita menggunakan sistem BO5. Ini sudah Natalia sudah di ban oleh tim DN Pontianak, juga sudah ada Barat, Lunox, dan Brody juga sudah dipick oleh tim DM. Brody, Yuzong, Jauhan, dan tim RG sudah pick Laut, Lapu-Lapu, dan Elis. Dan di game yang kali ini kita berharap tim RG bisa mendapatkan satu poin di game yang ketiga agar adanya game lanjutan dari perebutan juara 3 di Piala Gubernur Kalimantan Barat 2020. Iya, kembali lagi bersama saya Fizda. Mohon maaf ya Mas Yo. Oke, dan ini adalah ke-10 hero yang sudah dipick oleh kedua tim, dan kami ingatkan kembali buat teman-teman tetap menjaga kesehatan. Lalu patuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku di Kalimantan Barat. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer, dan menghindari kerumunan untuk menekan angka penyebaran corona di Kalimantan Barat. Dan kita berharap COVID-19 ini bakalan hilang. Amin. Secepatnya, karena kita udah hampir setahun ya hidup berdampingan dengan
COVID-19. Betul. Dan inilah 10 hero yang sudah dipick di game ketiga pada pertandingan Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Dan ada Yuzong, dan ada Brody, ada Parsia, ada Jauhel, ada Tamus, ada Alice, ada Cecilian, ada Tigreal, Lapu-Lapu, dan ada Cloud. Ada Cloud. Akankah tim RG menunjukkan tajinya di match yang ketiga ini? Kita berharap disajikan game-game yang luar biasa dan pada Persija berlipat. Dan inilah match ketiga di Land of Dawn. Ini sepertinya masih menggunakan formasi 1-3-1. Formasinya meta air tahun. Oh, bukan metamorfosis ya? Bukan metamorfosis. Dan ini juga kemarin juga sudah reset season ya. Yeah. Ini mereka sudah mulai menapaki push rank mereka lagi. Iya. Yeah. Dan di langsung saja Midland. Sudah ada jual beli pukulan, kita lihat di videonya. Mulai mengganggu-ganggu ketentraman seorang Jauhead di arah bab merah, dan Jauhead tigernya di uber-uber. Akankah ada first blood di menit-menit menuju satu menit. Mulai diganggu bubarnya, ada 3 orang ada turun pitcher dan bubar pertama di pertandingan yang pertama milik tim RG. Dan udah mulai zoning Yuzongnya di sini, mulai ke bawah. Minion juga sudah mulai getok-getok katapult yang pertama, dan Jauhead memimpin rombongannya untuk nge-zoning ke arah red buff tim RG. Iya, betul sekali. Di sini kita udah melihat bahwa di top line sudah saling menjaga turret ya, Bang. Menjaga turret, iya. Dan masih aja Tigrilnya ngerusuhin di arah red buff tim di end sini. Yuzongnya mulai maju, the Alice-nya dibunuh-bunuh. Mulai agresif ya, Bun. Masih belum langsung saja jatuh jadi first blood oleh first blood pertama oleh tim DN atas tim RG. Dan di area jungle DN terjadi baku hantam corner tumbang. Di sana ada akan terjadi lagi dalam saja wrestler. Dan di sana di area Lapu-Lapu juga harus tumbang di menit kedua. Di menit kedua sudah mendapatkan polling kill 4 oleh tim DN. Sangat bersemang sekali. Iya, mereka sangat keras di game ini. Gak mau ngasih 1 poin pun untuk DN. Dan bisa jadi first blood. Harus tumbang. Sudah di pop up ultimate dari seorang Parsia, tidak membuahkan kill dari satu hero manapun. Iya, betul. Masih ngezoning seorang Jauhead di sana, bersembunyi di area lumpur, mulai melempar-lempar blue buff-nya. Gak mau ngasih blue buff kedua untuk tim RG. Iya. Dan Lapu-Lapu masih nge-cut minion di arah top lane. Oke, mulai diganggu-ganggu dan Tartonya sudah diambil. Masih aja. Akan terjadi pertoyokan. Oh, dua orang harus. Iya. Dan dua orang harus tumbang. Tamusnya belum puas, masih mau lagi, masih agresif seorang Tamus dari Igon X Pontianak. Dan Jauhead-nya diving sampai ke katapult midlane yang kedua. Betul sekali, di sini yakin aja dia masih yakin ke dalam. Aja. Iya. Yakin aja. Dan masih di midlane, mereka juga sudah ada 4 hero dari tim RG di sini, mulai memukul mundur tim dari DN. Tetapi Bounty Hunter juga sudah diamankan oleh seorang Tamu. Di-shootan oleh Pasha. Shootan seorang tim di sana. Dan Brody juga harus buka. Ada Paude mencari. Dan akan langsung saja tidak puas. Amazing Duet sudah di-pop up oleh Cloud. Dan tershadon seorang Parsia. Dan di cover langsung dilempar lagi. Dan tershadon seorang Paude. Masih baku hantam seorang Tamu. Jangan cukup keras dan harus dipukul mundur seorang Alice di sana. Iya, sedang mencari-cari sepertinya sama Shellys. Dan kembali lagi ke bottom line.
Pertamanya dipukul mundur sama seorang Haris dan sudah set up posisi lagi tim DN di arah mid lane. Seorang Cecilion dan Haris sudah mengepok up ultimate-nya di arah mid lane. Jauhhead mulai ngerusuh. Di area jungle CS ketangkep bully tetapi masih bisa survive dan mundur seorang Jauhhead. Iya, ada Tamus di sana. Zona berubah. Gak mau dikasih salah saja dikulik. Tapi grillnya harus mundur di sana. Ada Yuzhong mulai ngezoning di area. Iya. Jungle team RG di sana mid lane-nya. Oh, terpop up ini. Ini cloud-nya sering termenung ngelamunin. Ngelamunin apa sih lo orang jauh dan dicakar-cakar masih bisa survive seorang lapu-lapu. Dan seorang tamu bisa mencuri Talson dari seorang Elite dan Cecilion di sana. Gak mau, belum puas seorang Farsia mulai memukul mundur seorang dari tim RT. Terjadi baku hantam di sana bukan bisa dipop up di sekitar Elite. Ada tamu. Oh, itu sudah dipop up mega kill dan masih ada seorang lapu-lapu yang turun gunung dari arah top dan menuju ke arah sudah dikepung dua orang lapu-lapu dan Cecilion masih di Jauhhead dan masih ada tamu ada backup damage dari seorang Brody. Masih kuat, masih keras, masih belum ada damage yang berarti seorang tamu double kill dari seorang Brody tersiap dan seorang lapu-lapu di arah jungle milik tim RG. Iya, sini mereka masuknya main aman karena menghindari turret itu tidak ke taktiknya yeah. Oke banget, yeah. Sekali lagi tim DN ini dan memiliki taktik yang oke. Sudah masuk di arah apapun dua di arah mid lane. Jauhnya di arah top lane elitnya juga turun. Oh, langsung saja masih berbulet, tidak peduli. Langsung saja dorong langsung ke dalam katapun kedua milik tim dan Parsia harus recall mengisi mananya yang tinggal setengah dan lapu-lapu. Lapu-lapu head to head dengan Jauhhead di sini. Jauhhead ngebet-bet menarik-narik minion, nge-cutting minion di arah top lane. Dan di arah bawah sudah di pop up untuk membersihkan minion. Ada Brody di sana. Ada Parsia juga. Parsia mulai clearing minion, ada Jauhhead masih ngebet seorang lapu-lapu, ada tamu Cecilion juga bergabung di pertempuran ini. Brody one on one dengan Tigreal di sana di arah blue buff pit dan Tigreal harus mundur. Sudah mulai digetok-getok lapu-lapunya, dipukul mundur dari seorang tamu. Pasiannya mulai pop-up ultimate sudah digabung dan harus terpisah dan seperti itu bisa tentu ada backup damage dari seorang Cecilion dan harus shutdown. Ada 4 orang di arah red buff mid milik tim RT. Gak dikasih red buff blue buff, blue buff juga sudah dikasih. Ada kader hijau mulai panik, mulai rusuh di arah 2 orang didorong ke dalam katapun ini. Lightning Lord yang sudah diamankan oleh seorang dari tim. Iya. Begitu ada penyerangan, langsung dibales ya. Gak dikasih buff sama sekali dan Demon Hunter itu sudah diamankan oleh seorang Cloud di sini. Iya, jangan gopong ya bang. Ada lapu-lapu gak dapet buff di sini. Juga sudah mulai backup damage. Iya. Spotnya masih mengumpulkan pundi-pundi gold. Dia di sini masih level 9 dengan total kill 1 dan total deathnya 3 dan
Apocalypse Wing sudah diamankan oleh seorang lapu-lapu juga. Iya. Lightning Terkian sudah diamankan oleh seorang Sicilian. Sicilian. Di sini kita udah melihat bahwa penyebaran dan tim masing-masing tim. Oh, blessing you with the pop up cuma. Langsung saja satu banding jahwetnya bad punch-nya. Dan terjadi baku hantam di arah bottom lane, tidak ada satu korban yang terjadi. Iya, betul. Tiga orang di arah mid lane dari tim RG mulai-mulai ngezoning di tempat mereka sendiri. Mereka nggak ngebolehin ada tim DN yang bakalan nanti ngeculik salah satu dari mereka. Di arah bottom lane masih terjadi baku hantam di dalam orang dari Tamus dan seorang Elise. Iya. Jauhnya masih ngezoning-zoning, masih pengen menculik orang. Siapakah yang bakalan tershadow oleh seorang Jauh? Oh, sedikit lagi. Terbakar-bakar api asmara dan langsung saja double kill untuk oleh seorang Tigreal. Masih diuber-uber doa orang Brody, tapi masih bisa kabur. Iya, betul sekali. Di sini kesempatan peluang untuk larinya juga masih ada. Dan di menit yang ke-10 ini, poin kill-nya sudah 16 berbanding 1 dengan total 24 kali. Iya, seorang berubah stiker-stiker M1 di sini masih. Ult is not ready. Bad, bad, dari tim RG belum ada backup damage dari tim DN ini. Ult is not ready. Ini tim RG bakalan langsung drop. Damage juga di top up. Terjadi pertempuran di arah jungle dari tim DN. Double kill dari Cloud dan Tamu. Langsung saja di hantam oleh Pancha. Jadi pop double kill unstoppable dari Cecilion. 2 lawan 3. Golden Cup sudah diberikan oleh seorang Cloud yang mulai menguasai permainan. Tim RG sepertinya memaksa tim DN untuk ke game 4. Kita harap juga bakalan ada game 4 di sini. Iya, karena gak ini sangat mudah, seru ya. Gak mudah untuk mencapai perebutan juara 2 dan 3 di Piala Gubernur. Juara 3 dan 4 maksud saya. Di Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Sekarang juga sudah ada banyak banget yang masih ada Milo Mimens. Kesadon juga seorang Claude di sana. Iya. Dihajar langsung keras seorang lapu-lapu. Dua lawan dua harus diperlukan Tornadon tertinggal. 3 lawan 2 dari arah jungle. Tim Happy di sini. Wow, langsung dongnya Dongnya dengan seorang Cloud sudah mengamankan Demon Hunter Sword, Bounty Hunter dan Golden Staff. Elise juga sudah mengamankan Lightning Turkion bersama dengan Cecilion juga sudah mengamankan Lightning Turkion dan Nickel of NOD. Lord sudah diamankan oleh seorang Cloud di sini. Lord pertama diamankan oleh tim RG dan dari sepanjang match inilah Lord pertama yang diperoleh tim RG di match yang ketiga. Iya, sekali. Masih menunggu Lord tampaknya menghindari pertempuran. Dia hanya ngezoning ngamanin si Cloud-nya buat ngambil blue buff dan sudah kayaknya ini udah stuck 10 seorang Cloud-nya ini udah ready to war. Iya. Ready to war. Kita tabrak aja di daerah mid lane. Ujungnya masih jauh di sana. Wow. Ada lapu-lapu mundur seorang Jauhhead. Oh ini yang Lord-nya, mundur langsung 3 ya. Lord-nya sudah berjalan di arah top lane. Oh, inhibitor sudah di arah top lane. Sudah masuk hampir masuk. Ada 5 orang
orang dari tim MC langsung loncat lornya langsung segel mundur mulai tim dan dari arah belakang ada sadar itu larva jatuh di kubur loncat lor di sini dan ada pertempuran di sini tamunya harus tumbang Jody menumbangkan ini jauh dua orang tumbang dari oleh sesi dan 4 orang tumbang dan ini harusnya game ini milik Mini dan wipe out tetapi tidak ada minion yang masuk, harusnya game ini milik tim RG. Game yang ketiga 8 detik menuju respawn ke orang jauh head di sini dipukul-pukul Main base-nya dan game ketiga milik dan kita bakalan balik di game keempat setelah yang satu ini dan buat teman-teman stay tune terus di channelnya YouTube Sporta Indonesia.
Sushi. Your team is banned. Your team is banned. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds. Oke, kita sudah kembali di Land of Dawn di match yang keempat perebutan juara 3 di Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Dan akankah ada game kelima kali ini? Di arah Midland sudah ada baku hantam di sana tim MG. Memukul mundur seorang Yesusin, masih diuber-uber oleh seorang Kelin. Ada Esmeralda Chana dan Kornblut didapatkan oleh seorang Khalid. Oke. Dan ada Yuzhong di sini mulai ngezoning-zoning ke arah blue buff seorang Roger, dan digaruh-garuh aja dipukul mundur seorang Yuzhong. Tidak ada backup damage, dan di bottom lane Esmeralda langsung nge-cut minion. Masih ada Cecilion, Yuzhong juga mulai menggaruh-garuh seorang Alice, dipukul mundur seorang Alice-nya, tidak mendapatkan start di awal. Ada seorang Alice di sana, masih bisa kabur dari di arah red buff. Terjadi perebutan dan di reset langsung. Diarah midline, Cecilion mulai nge-clear minion. Ada Tijun sana mulai mengganggu pergerakan dari seorang Roger. Ada Esmeralda juga di arah bottom lane. 13 detik, 10 detik menuju turtle yang pertama.
masih ngezone itu didorong ada masih ada purified dan seorang Loyi masih bisa survive low XP Geralda dan Loyi ada hal di sana mengesengkan seorang Tigreal masih digaruk-garuk one on one Yisun Shin dengan seorang Roger ada Yuzhong mulai ngezoning ke arah dan ngetap minion di arah top lane oleh tim RG. Esmeraldanya mulai ngebet-bet seorang halus ada 5 hero. Dari tim RG di sini sudah menghantam Esmeralda harus Tigreal menjadi korban kedua. Dan diuber-uber seorang Yuzhong masih bisa ngegocek-gocek ada seorang Alice di sana. Oh langsung saja masih bisa ngegocek-gocek ini kayak Ronaldo Wati ya. Iya. Ngegocek-gocek 3 orang sekaligus. Di mainland masih diri-diri ultimate sudah di pop up oleh seorang Alice ada Esmeralda dipukul mundur seorang lapu-lapunya bisa survive masuk ke dalam katapult pertama di arah bottom lane. Halid di sini masih zoning di arah jungle tim RCN di arah top lane sudah di pop up tidak mau pulang langsung dipukul mundur. Halid masih ngezoning di arah bas di arah mid lane sudah dipukul mundur seorang Roger masih ngezoning seorang Tigreal mau mengganggu-ganggu red buff dari tim LG dan tidak tercuri red buffnya ada 5 orang 4 lawan 4 Esmeralda harus dipukul mundur oleh seorang Roger ada lapu-lapu memberikan backup damage untuk seorang Roger di arah bottom lane. Bloodlust Egg juga sudah diamankan oleh seorang lapu-lapu. Ada Yuzhong. Yuzhong terbang-terbang menjadi larva capung. Sudah garuk-garuk seorang Rogernya masih mau lobby. Dan sepertinya Esmeralda yang menjadi incaran dari seorang lobby. Ada pertempuran. Halid juga sudah membackup damage di sana dan di bottom lane. Lapu-lapu memukul mundur seorang Yuzhong dan berhasil survive dengan masuk ke kapal yang pertama. Iya. Dan kapal yang kedua sudah digaruk-garuk aja. Dan ada ikan paus. Sepertinya ada trouble di masalah koneksi oleh tim yang sedang bertanding dan kita bakalan lanjut lagi. Setelah ikan paus.
zoning-zoning. Seorang Khalid mencari-cari di mana musuh berada. N yang terpisah dari rombongan dipukul mundur seorang Esmeralda dan di bottom lane lapu-lapunya masih bisa survive. Tidak ada bahan. Langsung aja jadi disoyok. Langsung digosok besok aja. Lapu-lapunya masih bisa dipukul mundur 4 orang dari CDN. Elitnya pop up dan terjadi pertempuran di arah bottom dan di ujung seorang elitnya terdapat backup damage dari seorang Yuzhong. Masih Khalid zone di arah mid lane, masih free farm seorang Roger di arah bottom lane menuju jungle. Red buff di sana mulai ngezoning. Khalid masuk zoning mumpul mundur tim di end di sana. Terjadi pertempuran kecil di arah jungle di top lane milik tim di end. Khalid bakalan menjadi musuh yang ngeresek banget di sini. Mulai zoning. Esmeralda juga harus menjadi korban ketiga dari tim MD dan Minion sudah masuk kata pun kedua menuju inhibitor turret mid lane dan besok aja kata pun langsung saja cacing ada capung larva dapat dari seorang larva capung. Lapu-lapu akan menjadi selanjutnya. Kita lihat Rogernya menggaruk-garuk. Roger menggaruk-garuk itu datang seorang Khalid. Jim garuk-garuk seorang Idril harus kembang Rogernya. Khalid harus kabur di sini. Gak ada backup damage dari tim RG untuk seorang Khalid. Oh, ternyata Khalid sudah melihat sepertinya di bawah sudah ada. Nah, Esmeralda pun mulai. Sudah dikepung. Langsung saja terjadi bakaran. Dua lawan satu. Esmeralda masih dikejar. Mundur ada Tigre di sana ngekat seorang Luigi sepertinya. Luigi masih belum dilepas. Mundur, mundur. Ada lapu-lapu di bottom lane. Lapu-lapu nge-clear minion, ada Yuzhong one on one dengan seorang Helis. Gak mau ngasih stack untuk Helis supaya nanti ketika ultimate di pop up, Helis ini kekurangan life steal untuk bisa survive di war yang selanjutnya. Khalid masih nge-zoning keliling-keliling menjadi hunting kompleks dan tertangkap dan tersad down. Selain ada seorang Esmeralda sudah di-cast mananya dari seorang Yi Sun Sin. Dan kembali seorang Esmeralda nge-clearing minion di arah bottom lane. Lord yang pertama sudah muncul di Land of Dawn. Dan di arah jungle tim LG ada larva capung yang meliuk-liuk menggaruk-garuk seorang Elis. Juga ada backup damage dari seorang Luigi di sana. Dua orang tumbang dari tim BM di sana. Khalid masih zoning. Dia memimpin teman-temannya langsung digentok-gentok aja. Tiga orang, empat orang sudah bergabung di pertempuran di arah mid lane dan dipukul mundur tim BM untuk kali ini. Dan kesempatan menuju tim RG musuh Lord yang pertama. Karena mereka ngotot banget supaya ada game kelima di pertandingan. Ialah judul nomor 2022. Lord sudah diamankan dari tim DN. Oh maaf, tim RG Endless Battle sudah diamankan seorang
Roger untuk menembakkan True Damage dan Lightning Turkeon sudah diamankan oleh seorang Cecilion. Apocalypse Wing juga sudah diamankan oleh seorang Lapu-Lapu. Lord sudah mulai berjalan di arah mid lane. Kali ini akankah tim DN berhasil mempertahankan main base-nya di sini? Sudah mulai set up posisi di arah top lane. Lord-nya sudah masuk. Sudah di arah mid lane, harus tumbang. Semua dari TNT sudah masuk ke arah main base. Main base-nya sudah mulai diketok-ketok. Tidak ada minion, 2 orang tumbang. 3 bahkan 4 orang dari tim DN harus tumbang, menyisakan seorang Sicilian. Sepertinya game keempat menjadi milik tim FG. Dan kita akan menuju game kelima pada pertandingan pagi hari ini, Piala Gubernur 2020. Dan siapakah di antara tim RG dan tim DN bakalan keluar menjadi juara 3 kompetisi kali ini? Iya, betul. Dan stay tune buat teman-teman, kita bakal balik lagi di match yang kelima. Match terakhir, final match penentuan. Match penentuan untuk kedua tim. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Kota Indonesia. Your team is bound.
Saya Haji Sutarmiji, SIMO, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Siapkan, selamat bertanding untuk peserta kejuaraan bridge, catur, dan e-sport. Semoga bisa meningkatkan prestasi untuk kemajuan olahraga Kalimantan Barat. Terus jaga sportivitas dan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Terima kasih. Bila itu saya percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Welcome to Mobile Legends. Oke, inilah match kelima. Yes, penentuan. Siapakah yang bakal menjadi juara 3 Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Dan Piala Gubernur ini terselenggara atas kerjasamanya Dispora Par Kalbar dan Sporta Indonesia dan didukung oleh Hydro Coco, United Bank, Nestle, Bank Albas, Amin Kafe, Putra Elektronik, Indobank, Pontianak Informasi, Ayam Jawara, dan juga Lilo Sport. Dan Lilo Sport tentunya. Dan nanti setelah ini kita bakalan masuk ke match panas, wow, yaitu match final. Siapakah yang bakal dinaungi untuk menjadi atlet e-sport cabang olahraga Mobile Legends untuk mewakili Kalimantan Barat di event tingkat nasional. Dan buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sporta Indonesia dan update informasi tentang event ini di Instagramnya @sportaindonesia dan Instagramnya @disporaparkalbar.
dan channel dan subscribe juga channel YouTube ini di Sporta Indonesia dan channel YouTube-nya di Sporta Palbar. Dan kita langsung ke mes aja. Ini sudah skornya 2-0. BN sangat agresif sekali, tidak mau kehilangan poin di match yang kelima pada siang menuju pagi menuju siang hari ini. Iya, jam 11 ini masih siang ya. Masih pagi tapi iya, menuju siang. Suasananya ini agak-agak sudah ngantuk ya. Kita dihidangkan lagu-lagu dari sini. Agak-agak ngantuk, makanya kita bukannya agak semangat, kita hanya ngantuk di sini. Oke. Terculik di arah top lane, sesi Rion-nya diuber-uber, dilempar sama seal-nya seorang Bakia. Dan Turtle sudah mulai dicolek-colek dari seorang carry di sini. Ada Tigreal yang mulai ngezoning di arah Turtle Pit. Ada backup juga dari seorang Ruby dan seorang Persia. Dan Turtle juga sudah diamankan oleh tim BN. Mulai ditarik langsung di terdun. Oke, ada ikan paus. Mungkin ada masalah koneksi di sini. Iya. Dan buat teman-teman, ini kita bakalan jelasin sedikit kenapa adanya Piala Gubernur. Iya. Piala Gubernur ini untuk ngefilter, menyaring muda-mudi Pontianak yang berpotensi untuk bermain di e-sport Kalimantan Barat. Karena kita tahu Kalimantan Barat itu gudangnya atlet e-sport paling banyak ya, paling banyak menyumbang atlet-atlet e-sport seperti yang kita tahu di MPL ID season pertama. Iya, betul. Itu dimenangkan oleh tim NXL dan ada dua pro player asal kota Katulistiwa. Wow. Yaitu Supriyadi atau Wat, iya, dan Agung Billy. Dan di MPL season 2, RRQ menjadi jawara setelah diperkuat oleh Tuturu, Insting, dan Ayam Jago. Oh. Dan ketiganya juga merupakan pro player asal Kalimantan Barat. Dan di MPL season 3, Onyx mencapai masa kejayaannya. Pemain asal Pontianak lagi-lagi menjadi faktor penentu, yaitu ada Adrian atau Drian, iya, dan Teguh atau Saiko. Di MPL season 4, EVOS melahirkan seorang pemain terbaik asal Pontianak. Dan dia ini juga menjadi, di season 4, iya, dia ini juga menjadi pemain dengan transfer termahal e-sport Indonesia. Wow, sangat membanggakan, iya, pasti. Karena dengan kemampuan yang sudah diakui level dunia, iya, dia juga kemarin membawa tim EVOS, iya, menjuari M1. Dan dia adalah si Wan. Dan masih banyak player asal Kalimantan Barat yang mungkin belum beruntung mengangkat trofi, seperti Joker, Doyok, Fredo, dan ada Maungzi, Ipin, Ki, Wong Koko, dan juga Warwo. Dan kita langsung balik ke match terakhir di Piala Gubernur 2020. Match penentuan siapakah yang bakal menang dan menjadi juara 3 di Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Betul sekali. Pastinya di sini tim-tim udah pada semangat. Pada semangat, pada deg-degan. Iya, apalagi di sini udah banyak pendukungnya. Banyak netizen yang sudah mendukung, yang sudah memberikan semangat kepada tim-timnya. Tim-timnya mendukung. Dan jangan lupa nanti ada final round PUBG competition di sini masih. Iya. Dan tetap bersama kita. Kita bakalan nemenin kalian sampai di penghujung acaranya Mobile Legend Competition Piala Gubernur 2020. Dan di menit yang ketiga, seorang Baksia men-shutdown seorang Tigreal. Dan skor perolehan kill ini cukup menonjol di menit-menit awal ya. Iya. 6-1. Dan perolehan gol juga sudah mulai agak jauh.
Perbedaannya ini hampir 3K lebih menuju 4K. Iya, betul. Dan di bawah sini ada Alice dan Cecilio dirusuhin sama seorang Ruby, ada Pasha menumbangkan seorang Yisunjin, ada Kadal Gurun, larva capung yang sudah membackup di arah top lane, gak mau memberikan katapult pertama di arah top lane, dan ada 3 hero langsung mulai menumbangkan katapult pertama di arah top lane milik tim Lady. Di arah mid lane seorang Ruby, seorang diri, ada carry juga mulai mengamankan Lord yang kedua. Pontianter sudah diamankan oleh seorang Lee Sun Sin. Turtles juga sudah diamankan oleh seorang carry. Betul sekali. Sangat agresif banget tim DND match yang kelima, iya. Kita lihat di arah jungle-nya tim FD mulai dirusuhin red buff-nya. Ada Tigre di sana sudah mulai terjadi pertempuran. Tershadown seorang Tigre di sana. Wow. Match yang cukup cepat di menit kelima. Ruby ini sabar banget ya, zoning 2 lane, top, bottom lane, dan mid lane. Dan katapult pertama sudah tumbang di arah mid lane milik tim RG. Cutting minion, Ruby hilir mudik, menzoning map, menzoning jungle, menculik, dan ada carry dan seorang Parsia di arah bottom lane. Tumbang 3 katapult juga di arah bottom lane. Iya, di sini langsung saja. Katapult kedua sudah mulai digetok-getok. Ada Pasha sini diculik dan harus tumbang seorang Pasha, tetapi di arah top lane. Katapultnya sepertinya taktik kali ini tim DN memakai menghancurkan turret terlebih dahulu. Iya, dia bermain fast game banget. Iya, betul di sekali. Di menit ke-6 sudah 4 turret yang dikoleksi oleh tim DN. Bagiannya muter-muter tapi menabrak kurang, ada GPS ini perlu gojek nih. Ini rugi-nya sendirian. Datang dari backup damage seorang Baxia dan carry di mid lane mulai set up posisi. Turtle yang kedua sudah muncul di land of dawn dan dirusuhin lagi. Red buff-nya dirisik, seorang Baxia dipukul mundur ke arah tim Eddie, tapi masih bisa survive. Cukup keras dan harus tumbang. Seorang Tigre juga tumbang di sana. Carry juga tumbang, double kill oleh seorang Brody. Iya, masing-masing sudah mempunyai double kill tadi. Double kill, mengoleksi double kill. Dan iya, ini kita lihat perolehan goldnya sementara berbeda 5.000 sampai 6K. Dan shutdown juga seorang Brody. Parsia juga men-shutdown seorang Alice yang berada di bottom lane. Lightning Turkeon sudah diamankan seorang Parsia. Di arah mid lane masih zoning seorang Ruby sendirian aja ngeback pergerakan seorang Tigrilnya langsung pop up ultimate, bisa terbang seorang Parsia dengan menggunakan purify-nya. Mulai memasuki ke top lane sepertinya. Masih set up posisi tim RG di sini. Set up posisi mengamankan jungle lane-nya, tidak mau tercuri. Buff-buff-nya mengambil alih hak-hak atas tanahnya sendiri. Dan Alice di sini mulai memukul mundur seorang Baxia, mendapatkan backup damage dari seorang Pasha. Carry Blade of Destiny sudah diamankan oleh seorang Yesuncin. Ada 4 orang di sini. 4 melawan 4. Alice harus tumbang. Akankah Tigre tumbang juga? Masih dihajar, dipukul mundur. Minion sudah masuk ke dalam inhibitor turret di arah bottom lane. Dan
di arah top lane. Ini pushernya sudah mulai diketok-ketok 4 orang timbang sekaligus dan masih mau lebih. Seorang carry mengumpulkan pundi-pundi. Wind Talker juga sudah diamankan oleh seorang carry. Iya. Mulai lot. Mencoba menghadapi lot sendirian. Ruby ngebait agar pergerakan timnya tidak diketahui sedang mengincar Lord di sini dan Lord pun diamankan. Lord yang pertama di menit ke-9. Game yang sangat cepat yang diberikan oleh DNT. Akankah tim RT bakal membalikkan keadaan seperti 2 match sebelumnya? Iya, benar sekali. Di sini terlihat bahwa tim FG sudah menjaga-jaga. Iya. Untuk mengambil ancang-ancang taktik-taktiknya dari tim DN yang sepertinya sudah diketahui. Dan Baxia sudah muter-muter nge-zoning-zoning posisi dari tim lawan. Dan akan yang kecil tidak. Cukup licin untuk seorang tanker. Iya. Susah banget ditangkep dan Lord pun sudah berjalan di arah top lane. Mulai berkumpul di arah mid lane. Ini, maaf, kata peluru juga di arah mid lane juga sudah diketok-ketok. Mulai di arah mid lane. Ruby-nya nge-bait di arah mid lane sudah diketok-ketok. Mulai di arah top lane harus berubah. Dihabiskan. Wow, langsung saja. Kenyang banget, carry kenyang banget di sini juga. Dia harus kembali cepat terus menjadi sasaran selanjutnya. Sudah digetok-getok main base nya dan yang kelima sepertinya akankah carry? Tidak ada yang menyendat. Tim DN keluar menjadi juara 3 Piala Gubernur 2020 Kalimantan Barat. Wow, game selamat kali ini untuk kita benar-benar ya, disajikan 5 game oleh kedua belah tim. Dan buat teman-teman stay tune terus di channelnya Sporta Indonesia. Dan pantau terus update-update informasi di Instagramnya @sportaindonesia untuk mengetahui info apa aja yang bakalan dibagikan oleh Sporta Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita bakalan langsung gas final round di dan tetap di channelnya Sport Indonesia dan stay tune buat teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sutarmiji, SIO Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Ucapkan selamat bertanding untuk peserta kejuaraan Trip, Catur, dan Esport. Semoga bisa meningkatkan prestasi untuk kemajuan olahraga Kalimantan Barat. Terus jaga sportivitas dan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Terima kasih. Bila itu fit berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau isi mana ini? Sini. Entok lah. Pasang mana tulip, kalau tidak penuh. Kayak apa nih? Diam-diam. Kayak apa nih? Mario. Mario. Hah? Apa pasutnya? Kayak apa? Kayak pasutnya? Tulip, kalau tidak penuh. Kayak GWP. Oh, kayak GWP tuh. Ini Mario nih? Iya. Kayak bilang.
Enggak, kamu ambil yang itu aja. Bang Yo, aku belum makan yang itu, maksudnya udah. Enggak lah, makan lah. Kamu udah masuk mulut dah. Enggak, belum ada yang masuk. Apa GGWP? Tulip, tulip, dari berat dulu. Tulip, jilid dah. Jilid. Cukupnya kemarin. Di dalam lagi. Kalau mikir komik gak pada kan? Hah? Komik gak? Kayaknya ini mana sih? Ini. Ini. Ini minum ya? Kenapa udah kak? Untung komikan dua-dua. Saya mau live dulu satu dua kan kesannya dua tujuh dua kan dua tujuh dua belum kan iya satu nih. Jangan lupa stay tune untuk menonton channel YouTube Kosta Indonesia karena di situ aku bakal nge-cast ke final untuk menentukan juara 1 dan 2 di Mobile Legends dan pastinya bakal dapat pun juga dan juga nanti Solas juga bakal ada penyelesaian dia untuk pemenang. Fotonya woi. Ke mana? Situ. Ya. Malas, kunci itu nih. Nah, aku udah di stop streaming.